Pemirsa, alumni perguruan Muhammadiyah atau APM menyerukan tolak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. APM menilai pencalonan Gibran telah merekayasa konstitusi dan berpotensi melanggengkan politik dinasti. Selain itu, APM juga menyayangkan cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan Pilpres 2024, sehingga terkesan ingin melanjutkan kekuasaan. Alumni perguruan Muhammadiyah menyampaikan penolakan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran karena dinilai telah mencederai demokrasi. Kawan-kawan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan petisi hapus Prabowo Gibran atau disingkat dengan PHB Gibran. Dalam khitohnya, Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik, tidak terafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi politik manapun. Namun demikian, bukan berarti Muhammadiyah apolitik serta abai dengan persoalan politik. Politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan, bukan perjuangan politik praktis untuk merebut kekuasaan.